coba tadi megap-megap. Ini aja udah megap-megap gitu loh teman-teman. Ya, Ira berjalan di halaman rumah Ira aja sama di jalan raya yang maksudnya di depan rumah, di jalan. Di jalanan. Ini background rumah Ira di belakang tuh. Aduh, teman-teman. Ternyata sudah tidak kuat ini berjalan ya. Walaupun jalan kaki aja sudah tidak kuat, apalagi lari. Karena apa? Badan sudah semakin melar. Bayangkan ya, yang biasanya malu sih sebenarnya Ira mau bilang ini, tapi nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa menyaksikan kan, badan Ira sudah makin melar gitu loh. Berat badan Ira biasanya kalau di kilogram itu 59 sampai 60 kilo. Sekarang udah nggak tahu deh. Di kilogramnya lagi sekarang ini Ira udah nggak tahu ya. Sudah 75 kali ya. Jangan dong 75, aduh mampus deh gitu. Kalau 75, aduh mau pakai baju apa aja udah gak bisa nih. Udah kelihatan balun, dari segi manapun, kiri kanan, muka belakang, balun, balon. Untuk itulah teman-teman, bantuin dong, doain supaya saya bisa kurus gitu loh. Padahal makan aja cuma sedikit sekali gitu loh. Ya gak tahu tuh kenapa. Mungkin metabolisme saya ini sekarang udah gak bekerja dengan baik gitu loh. Tapi memang dari muda ya, dari kecil, Ira tuh olahraga ya. Ira olahraga senam, tenis meja, lari 800 meter, 400 meter, bahkan lari maraton. Nah sekarang vakum semuanya gitu loh. Aduh, megap-megap. Begini aja saya ya, Ira udah megap-megap gitu loh, udah nggak tahu, aduh minta ampun dah. Sudah karena faktor U kali ya, aduh Tuhan tolong deh supaya saya bisa melewati ya. Ini juga persoalan di dalam hidup saya ini ya, mau menurunkan berat badan bukannya untuk gaya-gayaan sih, tidak. Hanya untuk supaya saya bisa sehat gitu ya. Karena saya terus terang saya gak mau sakit teman-teman. Aduh, coba bayangkan ini baru dua putaran dari rumah saya saja. Saya sudah megap-megap. Mampus deh kita nih. Guys, coba tolong. Saya berjalan ada angin, tapi anginnya hawa panas gitu, enggak dingin gitu loh. Aduh, makanya cepat sekali orang Manado bilang sohosa itu artinya dan udah megap-megap karena udah lama enggak jalan kaki lagi loh, udah lama enggak olahraga. Padahal di sini ada pingpong ya, ada kolam renang untuk berenang, tapi ada sepeda gitu loh. Tapi mau mulai lagi malah, tapi aku harus punya tekad. Saya harus punya tekad teman-teman, doain ya, bantuin dong ya teman-teman supaya saya bisa ada semangat lagi untuk berolahraga, supaya saya bisa. Lagi supaya kita nggak beli lagi jalan panjang atau karena you know udah begah, sangat-sangat begah teman-teman. Untuk itu teman-teman, Ira ini semangatin dong supaya Ira bisa melewati program menurunkan berat badan ini ya. Malu nih sebenarnya Ira tuh mau bikin video karena badan Ira nih semakin bulat. Ini guys sudah baru 3 putaran tapi udara panas. Semuanya merasa panas sih.
ini Ira pegang aja ini camera, panas. Apalagi Ira mau jalan kaki begini, tambah panas. Wow, Ira ini sudah 3 kali putaran rumah saja ya. Ira berputar di rumah, gitu loh. Ira sih dari kecil, memang dokter udah bilang, Ira itu karena dari kecil suka olahraga, suka exercise, jadi tidak boleh berhenti. Kalau sampai berhenti, badan Ira itu akan melar. Di usia-usia dari 40-an sampai 60-an, dokter bilang kalau Ira berhenti dari olahraga, pasti Ira akan cepat naik. Ya, inilah akibatnya. Aduh. Selamat pagi, by the way, teman-teman ya, yang ada di Indonesia atau di belahan dunia mana saja. Selamat sore, selamat siang, ya. Selamat beraktivitas. Yang di rumah pastinya ya, semuanya. Atau ada yang vacation, selamat vacation ya dengan keluarga. Atau ada urusan-urusan yang lain. Selamat melakukan tugas-tugas masing-masing, ya teman-teman. Untuk itu, Ira sedang berjalan ini, di atas sana ada helikopter yang lewat di atas rumah Ira gitu loh. Nggak tahu mereka lagi lihat-lihat apa kali ya. Something. Yang mentok dari depan rumah Ira. Ya. Nih ya. Ini rumah Ira di sana. Ya. Nih. Ini sudah keempat kali jalan. Ira sudah keliling rumah selama 4 kali. Waktu telah menunjukkan. Tadi Ira mulai jam 6 lewat 5 menit. Jadi Ira sudah berjalan selama 10 menit. 10 menit itu teman-teman udah lama buat Ira nih. Udah gak gesit lagi saya jalan. Ya, baru 4 kali jalan ini keliling rumah. Biasanya 10 menit itu sudah 20 kali. Aduh. Takut mau minum obat, takut mau obat pelangsing dan lain sebagainya. Walaupun mereka bilang itu natural. Atau natural, atau organik, or whatever, ya. Ira takut mau pakai gitu-gituan, ya. Jadi Ira mau sekarang ambil tekad untuk jalan pagi lagi, ya teman-teman. Jalan pagi atau jalan sore, yang penting Ira ada bergerak gitu loh. 30 menit sampai 1 jam ya. Biar jalan. Guys. Saya bisa melewati waktu selama 43 menit ya untuk berputar-putar di sekitar halaman rumah saya. Ya, selama 17 kali ya. I did it. You know? 17th round already. Okay? Oh my. Dan sekarang saya lagi pendinginan ya, lagi pendinginan supaya cooling down gitu loh ya. Dan saya melatar belakangi saya punya buah persimmon. Ya, ini sedikit intermezzo sudah mulai menguning. Karena bulan depan dia sudah mulai panen, gitu loh teman-teman. Okay, teman-teman, thank you for watching, ya. Sukses selalu. Guys, hari ini Ira sudah melewati, ya. Untuk itu teman-teman, tolong doain terus ya, supaya Ira bisa
berhasil bisa menurunkan berat badan Ira kembali gitu ya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk apa-apa, untuk supaya mempertahankan stamina kesehatan tubuh Ira gitu loh. Ya, tentunya kalau tubuh kita sehat, pikiran kita sehat ya, semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ya, teman-teman. Thank you for watching. Terima kasih sudah mau menonton di vlog Ira Wickert ya. Di sini salam bahagia, sukses semuanya ya. Salam sehat, salam sejahtera dan kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. I love you guys. God bless you all. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya teman-teman. Ini banyak binatang kecil, sorry ada interrupt. Oke guys, sampai ketemu di vlog Ira atau di video Ira yang selanjutnya. Bye now, I love you guys.